Pemerintah Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Jambi ke-76 tahun pada Selasa 17 Mei 2022 pagi, yang mana upacara tersebut dihadiri oleh para organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Jambi dan juga bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Jambi. Dalam HUT Pemerintah Kota Jambi ke-76 ini juga turut hadir Kapolresta Jambi, Kepala Pengadilan Tinggi Jambi, Kepala Pengadilan Negeri Jambi, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, dan para aparatur sipil negara Kota Jambi. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Sharif Hasan menyampaikan mengenai sejarah awal mula Pemerintah Kota Jambi terbentuk, hingga awal mula pertama kali menjabat sebagai Wali Kota Jambi. 1946, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah. Dalam perjalanan 76 tahun usianya, sejak masa kepemimpinan Bapak Wali Kota Makalam pada tahun 1946 hingga saat ini, telah banyak peristiwa dan dinamika yang dilalui dalam memperjuangkan peningkatan kapasitas kota dan kemajuan masyarakat. Sandi, JEK TV, melaporkan.